Day Adventist hymnal number 537, He Leadeth Me, just three stanza. Selamat malam kepada kita semua yang telah hadir pada waktunya. Terima kasih. Adapun susunan ibadah 10 hari berdoa UNAI hari Kamis pada saat ini, sebagai protokol adalah saya sendiri, Ibu Dame Sagala. Lagu buka adalah dari Seventh Day Adventist nomor 181, Does Jesus Care. Doa buka oleh Ibu Helmi Manurung. Lagu spesial oleh Riani J. Toisuta, renungan oleh Bapak Yunus Elon, judulnya adalah Jangan Kehilangan Pikiranmu. Setelah itu akan menyanyikan lagu Cares Chorus sebelum doa syafaat. Doa ACTST oleh Bapak A. Pakpahan. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu Hear Our Prayer, O Lord, setelah doa syafaat. Kemudian lagu tutup kita akan menyanyikan bersama dari Seventh Day Adventist Hymnal nomor 330, Take My Life and Let It Be. Doa tutup oleh Bapak Yunus Elon, dan sebagai pianis kita pada malam hari ini adalah Sharon Tabitha Siagian, dan chorister adalah Tirsa Angel Geraldine. Mari kita berbakti dengan roh dan kebenaran. As our opening song, let us sing from Seventh Day Adventist Hymnal number 181, Does Jesus Care? Let us all stand up. Burdens press and cares this race that away.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan segala pujian dan rasa syukur kami oleh karena Tuhan masih memelihara kami hingga kami dapat berkumpul kembali di Ka'bah Tuhan yang kudus ini. Kami akan meneruskan akan acara 10 hari berdoa. Malam demi malam Tuhan kami telah menerima berkat-Mu lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan. Bapa, pada malam ini juga kami akan meneruskan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Yunus Elon. Berkatilah hamba Tuhan ini dengan kuasa berlipat kali ganda, supaya setiap firman yang sudah dipersiapkan akan dapat dipaparkan dengan baik, semua kami yang akan mendengarkan akan dapat diubahkan menjadi seperti Yesus Kristus. Tolonglah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahaminya dan juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Yunus Elon dan juga anak-anak, Tuhan pertambahkan kesehatan, pertambahkan hikmat dalam segala tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi hamba Tuhan ini. Kami juga semua Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kami akan semakin berbahagia menjalani kehidupan kami, karena ada Tuhan yang selalu memelihara kami. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan, inilah doa permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Di hari ke-9 dari 10 hari berdoa ini, saya dan sahabat saya John rindu untuk membawakan sebuah lagu pujian untuk meninggikan nama Tuhan. Di mana lagu ini terinspirasi dari ayat favorit saya, yaitu Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar, bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sebagai seorang pengikut Kristus, kita tidak pernah dijanjikan oleh Tuhan Yesus bahwa jalan kehidupan kita akan selalu mulus. Pasti ada batuan seperti kerikil maupun batuan yang besar, ombak yang kecil hingga ombak yang besar. Tapi satu hal yang Tuhan Yesus janjikan adalah kita memiliki media yaitu doa. Di mana jika kita yakin mendoakan segala pergumulan kita kepada-Nya, pasti Tuhan akan memegang tangan kanan kita dan menyertai kita di dalam segala keadaan. Biarlah lagu ini hanya untuk memuji, mengagungkan, dan meninggikan nama Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Shalom. God is good. And all the time. Terima kasih. Tentu malam ini kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa oleh karena berkat kasih dan kemurahan-Nya yang telah menuntun masing-masing kita sehingga kita boleh tiba pada malam yang ke-9
dari seri 10 hari berdoa. Secara khusus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Riani J. Toisuta, putri dari Mem Toisuta, Mem Debili, dan Sir Toisuta. Terima kasih lagu yang luar biasa, yang mengingatkan kepada kita semua bahwa doa orang yang benar itu besar kuasanya. Pagi ini kami berangkat ke Jakarta jam 5.20 dalam rangka untuk menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Kementerian ATR dan Gereja Masa Advent hari ke-7. Dalam perjalanan, kami sempat terkendala karena macet, sehingga komunikasi antara Sermalau dengan panitia, mereka katakan pintu sudah akan ditutup. Dan pada saat itu, sementara mengendari kendaraan, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami sudah jauh-jauh datang dari Bandung, jangan sampai tidak masuk dalam kegiatan tersebut. Dan puji Tuhan, kami tiba tepat waktunya. Ya, begitu masuk langsung mendapatkan parkiran tepat, ya, di tempat yang sangat tepat. Kemudian masuk ke dalam, duduk sebentar, kemudian menteri dan tim masuk ke dalam ruangan. Dan setelah selesai acara, saya berpikir bahwa saya mungkin akan terlambat untuk sampai ke Bandung. Jadi saya menghubungi hamba Tuhan, Pendeta Jefferson. Pak Pendeta, saya masih di Jakarta. Kalau saya sampai sebelum jam 6, saya akan berbicara di depan. Tapi kalau lebih dari jam 6, mohon bantu untuk digantikan. Dan akhirnya kami pun pulang, menikmati perjalanan, ya. Dan dengan pertolongan Tuhan, kami tiba di Unai tepat jam 5.20. Jadi kurang lebih 12 jam itu ya. Jam 5.20 kami berangkat, jam 5.20 tiba di Unai. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, malam ini firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama yaitu jangan kehilangan pikiranmu. Mengapa kita jangan sampai kehilangan pikiran? Apa dampaknya kalau kita sebagai umat-umat Tuhan atau sebagai umat manusia sampai mengalami kehilangan pikiran? Ayat yang pertama terdapat di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Di dalam terjemahan baru dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Masih di ayat yang sama tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jagalah hatimu baik-baik, ya. Jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Ya. Jaga hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Ya. Dengan kata lain, jika ingin sukses maka kita harus menjaga hati kita baik-baik. Karena itulah yang akan menentukan jalan hidup kita saat ini dan di masa yang akan datang. Kemudian terjemahan yang lain mengatakan, jagalah hatimu lebih daripada segalanya, karena dari situlah terpancar mata air kehidupan. Wah, ini luar biasa sekali ini, menjaga hati lebih daripada segalanya. Ya. Raja Salomo sebagai seorang raja yang bijaksana mengatakan bahwa kita harus menjaga hati kita lebih dari segalanya. Mengapa? Karena dari situlah terpancar mata air kehidupan.
Tentu kita semua paham bahwa air merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Di asrama, air mati sebentar saja, maka semua akan apa? Berteriak, air! Ya, mungkin Serhutapea sering mendengar dari sana ya, karena berdekatan rumahnya. Kemudian dalam bahasa Inggris yang dikatakan, guard your heart with all vigilance, for from it are the source of life. Nah, kata yang digunakan di sini yaitu apa? Heart. Ya, kalau heart itu seorang perawat tentu tahu, heart itu jantung ya. Jantung yang merupakan organ vital yang membuat ya sel-sel tubuh kita bisa mendapatkan makanan atau nutrisi ya. Karena dia memiliki fungsi yang sangat vital dalam memompakan nutrisi maupun zat-zat penting lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya. Kemudian heart juga bisa diterjemahkan ya sebagai hati, ya, organ hati kita yang juga memiliki fungsi yang sangat vital. Namun coba kita lihat persamaan kata daripada heart ini. Heart itu sama dengan mind, ya, atau pikiran, sama dengan wisdom, ya, sama dengan understanding, attention, morally, and thoughts, ya. Jadi heart, ya, itu tidak berbicara tentang organ vital yang kita semua miliki, ya. Karena kalau kita nggak punya ini, tentu kita tidak akan duduk saat ini di tempat ini. Tetapi heart di sini adalah berbicara tentang pikiran kita. Nah, ada banyak hal yang terjadi di dunia ini yang mungkin kita berpikir, kok bisa sampai seperti itu? Di mana hati nuraninya? Mungkin masih ada yang ingat kisah tentang Rian Jombang. Ya, dia melakukan mutilasi terhadap 11 orang. Dan dia dikatakan salah satu pembunuh yang terkeji. Itu sebabnya dia divonis dengan hukuman mati. Ya, pasangannya bukan wanita ya, pasangannya pria. Dan orang-orang yang dipacari ini bukan pria-pria sembarang. Ya, pria-pria berduit. Dan berakhir ya masuk dalam kubur di belakang rumahnya. Kemudian yang masih sangat hangat, pembunuhan terhadap Brigadir Yosua yang dilakukan oleh atasannya sendiri dan rekan kerjanya. Ini tentu membuat kita berpikir bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Seorang atasan membunuh bawahannya bersama dengan rekan-rekan kerjanya. Dia adalah salah seorang yang sangat loyal terhadap atasannya, namun harus berakhir dengan mengalami kematian yang sangat tragis. Dan setiap hari kita dipertontonkan dengan proses di pengadilan yang mana sudah masuk kepada tahap penuntutan. Kemudian kita juga melihat bagaimana perbudakan terjadi di mana-mana, khususnya saat ini banyak terjadi di negara Libya. Mungkin kita berpikir, kenapa hal itu bisa terjadi? Lalu kita juga melihat satu kisah yang lain, ya, yang sempat menyedot perhatian masyarakat Indonesia, yaitu Jessica Wongso yang tega menghabisi sahabatnya sendiri dengan kopi sianida. Sidangnya berlarut-larut dengan menghadirkan berbagai macam ahli, ya, sehingga orang tertarik untuk mendengarnya bukan karena kasusnya lagi, tetapi penjelasan dari para ahli yang hadir dalam persidangan. Kemudian
terjadi perbudakan seks. Ya. Sesuatu yang mungkin kita berpikir, kok bisa hal tersebut terjadi? Kemudian terjadi terorisme. Hal-hal ini mengingatkan kepada kita semua bahwa dunia di mana kita berada saat ini bukanlah tempat yang terbaik. Karena setiap hari kita akan disuguhkan dengan berbagai kejadian-kejadian yang menurut kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kok bisa hal-hal tersebut terjadi? Kok tega melakukan hal-hal yang seperti itu? Namun itulah yang terjadi. Namun di sisi lain, tindakan kasih dan kebaikan yang luar biasa terjadi di seluruh dunia setiap saat. Walaupun tidak terliput seperti kejadian-kejadian fenomenal atau kejadian-kejadian kejahatan yang fenomenal yang terjadi, namun banyak juga tindakan-tindakan kebajikan yang terjadi di atas dunia ini. Namun demikian, bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa kejahatan itu terjadi di mana-mana. Sejujurnya, Alkitab tidak memiliki banyak hal baik untuk dikatakan tentang hati kita. Ya. Alkitab tidak banyak memberikan catatan tentang hati saya sebagai seorang manusia, hati kita. Ya, khususnya hati yang belum diserahkan kepada Tuhan. Nah, apa yang Alkitab katakan? Di dalam Yeremia pasal 17 ayat ke-9 dikatakan apa? Apa yang dikatakan tentang hati kita? Betapa liciknya apa? Hati lebih licik daripada segala sesuatu. Ya. Pertanyaannya, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Ya, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hanya Tuhan yang tahu hati saya. Ya, hati saya. Mungkin sekarang kita harus begini ya, karena main. Ya, hati saya. Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Ya. Itu sebabnya kita perlu menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Ya, enggak ada yang tahu hati. Pepatah mengatakan bahwa dalamnya laut apa? Dapat diukur. Tetapi dalamnya hati, bahkan luarnya hati pun, tidak ada seorang pun apa yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa hati yang dimaksud Tuhan di sini bukanlah jantung yang ada di dada kita, tetapi hati yang ada di otak kita, tempat kita berpikir, pusat intelektual dan moral kita, sumber keinginan dari mana semuanya mengalir. Itu sebabnya kata-kata yang kita keluarkan dalam mulut kita itu lahir dari sebuah proses berpikir. Jadi kalau kita sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ya, itu artinya bahwa kita sering memikirkan hal-hal yang tidak baik. Kalau kita suka membicarakan, ya, teman-teman kita, ya, membicarakan orang lain, membicarakan pimpinan kita, membicarakan bawahan kita,
Ya, maka itu artinya bahwa kita membiasakan pikiran kita dengan hal-hal yang demikian. Sehingga keluar dari kata-kata kita. Dan kadang, ya, apa yang ada di dalam pikiran kita tidak keluar dalam bentuk kata-kata, tetapi bisa juga dalam bentuk lain, ya, dalam manifestasi tindakan langsung yang dilakukan. Nah, itu sebabnya kadang kita berpikir, wah, baik sekali dia. Ya, tiba-tiba kita menemukan atau mendapatkan dia melakukan satu hal atau tindakan yang di luar dari nalar kita. Ya. Saya pernah mengalami hal yang demikian, ya, namun terlalu panjang kalau saya ceritakan. Ya, ada seorang yang menurut saya dia sangat-sangat baik, ya. Pendiam, tetapi tiba saatnya di mana dia merancangkan satu skenario yang membuat kami satu asrama mengalami kepanikan. Dan bahkan pada saat itu praktek di rumah sakit harus kita hentikan, ya, untuk satu hari. Ya, terpaksa saya harus telepon ke rumah sakit, tolong ada kasus yang sedang kami tangani, ya. Untuk diizinkan hari ini semua mahasiswa tidak masuk praktek di rumah sakit. Sampai pada akhirnya masalah itu terpecahkan. Dan ketika masalah itu dipecahkan, betapa kagetnya saya. Ya, karena yang tidak diduga-duga ternyata itulah siapa? Otak pelaku. Ya. Sama sekali tidak ada dalam pikiran, tapi kok bisa? Nah, ini kalau sering memikirkan hal-hal yang tidak baik. Lukas pasal yang ke-6 ayat 45 mengatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ya, selanjutnya, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari apa? Meluap dari hatinya. Nah, itu sebabnya, malam ini kita akan melihat apa yang dapat kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan untuk menjaga hati kita, menjaga pikiran kita. Karena sesungguhnya saat kita ke surga bukan tubuh ini yang akan dibawa ke surga. Karena tubuh ini, ya, ini adalah tubuh yang fana yang akan digantikan dengan tubuh yang kekal. Ya. Mengapa perjalanan kita ke surga kalau kita belajar nubuatan itu kita tidak menggunakan pesawat terbang, ya, kita akan terbang ke surga. Ya, orang mau ke bulan saja itu butuh waktu yang sangat lama. Ya, apalagi ini ke surga. Itu sebabnya tubuh kita perlu disempurnakan. Tetapi pikiran kita, ya, sifat kita. Nah, inilah yang perlu kita asah selama kita hidup di atas dunia ini atau tabiat kita, karena itulah yang akan kita bawa ke surga. Ya. Saat Yesus datang yang kedua kali, dia tidak akan merubahkan tabiat kita. Tabiat kita itu diubahkan lewat pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan setiap hari. Itu sebabnya kita mengadakan mezbah pagi, mezbah sore untuk mengadakan hubungan atau komunikasi dengan Sang Pencipta kita. Ellen G. White dalam bukunya Mind, Character and Personality volume 1 halaman 72 mengatakan, pikiran mengendalikan seluruh manusia. Semua tindakan kita baik atau buruk bersumber dalam pikiran. Pikiranlah yang memuja Tuhan dan menyatukan kita dengan makhluk surgawi. Ini luar biasa sekali kutipan ini, ya. Bahwa semua tindakan kita baik atau buruk itu bersumber dari pikiran kita. Ya.
Dan yang penting di sini bahwa pikiranlah yang memuja Tuhan. Dan menyatukan kita dengan makhluk surgawi. Kita dapat berhubungan dengan Allah kita melalui pikiran kita. Karena itulah yang menyatukan kita dengan Sang Pencipta kita. Lebih lanjut dikatakan, itu adalah pikiran yang ingin Tuhan libatkan dalam pertentangan besar melawan diri dan melawan kejahatan. Mengenai kuasa Alkitab untuk mendidik dan memperkuat pikiran. Tidak ada yang dapat memberikan kekuatan kepada semua bagian kehidupan selain menuntut siswa untuk mengerti kebenaran ilahi yang menakjubkan pikiran berangsur-angsur akan menyesuaikan diri dengan hal-hal yang diizinkan untuk diam dalam renung hati kita. Testimonies for the Church, volume 5, halaman 24. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan pikiran yang telah rusak? Apakah dapat diperbaiki? Dan bagaimana cara memperbaiki hati yang rusak? Ya, kalau di dunia ini, ya, kalau ada pikiran yang rusak, maka bengkelnya adalah dibawa kemana? Rumah sakit jiwa. Ya. Ya. Saya waktu masih mahasiswa sangat senang praktek di rumah sakit jiwa. Ya, kenapa? Karena kita berkomunikasi dengan orang yang mengalami gangguan jiwa itu polos, ya. Mereka polos mengungkapkan segala sesuatu sebagaimana adanya, tidak ada hal-hal yang ditutupi. Ya, namun di balik kepolosan itu, ya, ada masalah dengan pikiran mereka, ya, sehingga mereka perlu mendapatkan perawatan khusus, perlu diperbaiki. Namun bukan itu yang terpenting, ya. Pikiran rohani kita itulah yang terpenting yang harus kita perbaiki. Jawabannya adalah waktu pribadi yang teratur untuk memuji, berdoa, belajar Alkitab dan bersaksi, ya, dapat melindungi pikiran saudara dan saya. Ya, waktu pribadi yang teratur. Saya sangat senang bila mana bangun pagi kemudian berjalan lalu lihat mulai keluar satu-satu dari asrama sebelum menuju ke ruang worship, mereka datang dulu ke ruang doa untuk berdoa. Ya, memiliki waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Dan setelah itu masuk ke ruang worship. Ada juga yang setelah selesai worship langsung menuju ke apa? Ruang doa. Luar biasa. Ya. Cara kita untuk dapat memperbaiki pikiran kita yang telah rusak adalah dengan memiliki waktu pribadi yang teratur bersama dengan Tuhan. Memuji Allah kita, berdoa, belajar Alkitab, dan bersaksi. Ya, bersaksi adalah menceritakan kebaikan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan hal inilah yang dapat melindungi pikiran kita. Yesaya pasal 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi inilah berkat yang Tuhan berikan kepada mereka yang menjaga hatinya dengan baik. Bahwa Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada mereka yang menjaga hatinya dengan baik.
Kalau sudah ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan tenang. Kita akan naik ke tempat tidur dalam keadaan tenang tanpa mengalami insomnia atau masalah tidur oleh karena masalah-masalah yang kita hadapi. Ya. Dan terlebih damai sejahtera di sini bukan hanya ketenangan batin kita, tetapi holistik, artinya berkat, berkat yang Tuhan berikan, baik berkat materi, ya, berkat sosial, ya, terlebih berkat rohani yang menjadi bagian kita semua. Sebagai kesimpulan, pikiran adalah sarana di mana kita dapat berkomunikasi dengan Allah. Dan kita dapat mempertahankan pikiran kita bersih dengan memiliki waktu pribadi yang teratur untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, untuk belajar Alkitab, dan bersaksi tentang Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama bertelut dan kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau lah Tuhan yang layak untuk menerima puji-pujian dari kami. Engkau lah Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Karena kehendak-Mu lah, maka kami masing-masing yang berada di ruangan ini maupun yang berada di tempat kediaman kami masing-masing, bisa berada di sini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Engkaulah Tuhan yang maha kuasa, Engkaulah Tuhan yang maha kasih. Kasih karunia-Mu Engkau tunjukkan untuk masing-masing kami. Dan Engkaulah Tuhan yang luar biasa, dan betapa dahsyatnya kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah ada sebelum dunia dijadikan. Dan Engkaulah Tuhan yang layak kami puji dan kami muliakan. Engkaulah Tuhan yang mempunyai segala kebijaksanaan, kebaikan, dan kebesaran, dan kekuatan-Mu melampaui segalanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sampaikanlah puji-pujian-Mu kepada Tuhan.
Tuhan, Engkau tahu bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Pada kesempatan ini Tuhan, kami datang kepada-Mu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan yang kami telah perbuat maupun yang kami pikirkan di dalam pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau tahu Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami seringkali kami berusaha untuk menutupi kesalahan kami. Dan pelanggaran juga yang kami lakukan, kami coba sembunyikan dari hadapan-Mu. Tetapi kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Tahu. Engkau tahu apa yang kami perbuat di dalam kehidupan kami. Dan Engkau tahu Tuhan apa yang ada di dalam pikiran-pikiran kami. Pada saat Engkau memanggil kami, pada saat kami mendengar firman-Mu, seringkali kami mengalihkan pikiran kami. Seringkali kami tidak mendengarnya, tidak melakukannya di dalam kehidupan kami. Seringkali kami memilih yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami mengakui semuanya di hadapan-Mu. Agar Engkaulah Tuhan yang akan menghapuskan segala dosa-dosa kami. Pada saat ini, umat-umat yang dikasihi Tuhan, sampaikanlah pengakuan dosamu di hadapan Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada saat kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini, kami percaya pada saat kami bertelut, merendahkan hati kami, diri kami di hadapan-Mu. Engkau Tuhan membawa kami dekat di hadirat-Mu. Engkau mendengar segala permohonan-permohonan yang akan kami sampaikan. Roh Kudus-Mu lah ya Tuhan yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, kami memohon agar Engkaulah Tuhan yang mengirimkan Roh Kudus-Mu. Agar Roh Kudus-Mu dapat berbicara dalam hati kami masing-masing. Agar kami dapat memutuskan untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan agar Engkaulah itu juga melalui Roh Kudus-Mu yang memberikan kepada masing-masing kami keberanian untuk menginjil, keberanian untuk membagikan iman kami kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkaulah Tuhan yang akan memberkati pimpinan kami. Mulai dari pimpinan tertinggi kami di gereja, di General Conference, di Divisi, di Uni, di Conference daerah, ataupun gembala-gembala jemaat kami, dan kami anggota-anggota jemaat, agar kami Tuhan dapat menggunakan waktu kami, menggunakan pikiran kami, meluangkan tenaga kami, supaya kami dapat menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa lagi untuk datang kepada-Mu. Engkau tahu Tuhan bahwa di lembaga pendidikan Tuhan di Universitas Advent Indonesia, di lembaga ini Tuhan mempunyai rencana besar untuk membuka program studi yang baru.
program studi S1 Digital Business, S2 Keperawatan, dan juga Fakultas Kedokteran. Kiranya Engkaulah Tuhan yang akan memberkati supaya rencana-rencana yang sudah dicanangkan dan sudah dipersiapkan dengan baik, kiranya ini dapat menjadi kenyataan. Kiranya Engkaulah Tuhan yang akan memberkati pekerjaan Tuhan, tidak hanya di Unai, tetapi juga pembangunan-pembangunan gereja, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, dan juga pembangunan center of influence di Indonesia ini. Kiranya semua dapat berlangsung dengan baik. Dan Engkaulah Tuhan yang akan menggunakan lembaga-lembaga ini, tempat-tempat, bangunan-bangunan yang akan dibangun, supaya semuanya dapat dipergunakan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Kami juga teringat dengan sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang sakit. Pada saat ini Tuhan, hambamu Bapak Hermadi Widianto tengah terbaring sakit. Kerinduan kami Tuhan, bahwa Engkaulah yang akan menyembuhkan hambamu ini. Kiranya Engkaulah Tuhan yang memberikan kesehatan yang sempurna melalui mujizatmu. Dan juga saudara-saudara kami yang lainnya yang sedang terganggu kesehatannya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pada saat ini, umat-umat yang dikasihi Tuhan, sampaikanlah permohonan-permohonan pribadimu kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan kami untuk berdoa, memuji, memuliakan namamu, dan juga menyampaikan pengakuan dosa kami, menyampaikan permohonan-permohonan kami yang kami percaya Engkau dengarkan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan mengabulkan permohonan-permohonan kami ini, apabila permohonan-permohonan kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Closing song, SDA hymnal number 330, Take My Life and Let It Be, Shall We Rise? Take my life and let it be.
Bapa yang bersemayam dalam tahta kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami. Bahkan Engkau manifestasikan kasih-Mu yang besar itu lewat kehadiran anak-Mu Yesus Kristus di atas dunia ini dan bahkan mati di atas Bukit Golgota. Dengan demikian kami sebagai makhluk yang telah jatuh ke dalam dosa boleh diperdamaikan dengan Engkau. Dan terima kasih oleh karena malam ini firman-Mu telah menuntun kami agar kami dapat menjaga hati kami masing-masing. Karena hati kami adalah sarana di mana Engkau sebagai Khalik Pencipta kami dan kami sebagai makhluk ciptaan-Mu dapat berkomunikasi. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami sebagai umat-umat-Mu senantiasa memuji Engkau di dalam kehidupan kami. Memiliki waktu khusus untuk berdoa. Memiliki waktu khusus untuk belajar Alkitab. Dan terlebih boleh bersaksi tentang Engkau kepada orang lain. Dengan demikian ya Tuhan, maka pikiran kami akan bersih dan kami senantiasa dapat terhubung dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk satu jaminan yang pasti bahwa bila mana kami datang memohon kepada-Mu, maka Engkau mendengarkan seruan doa kami. Semuanya ini kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita telah tiba di akhir acara 10 hari berdoa pada malam hari ini. Semoga firman Allah yang kita dengarkan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita dapat bertemu kembali pada besok malam. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Tuhan memberkati. Amin.